Karena memang di sistem kita itu untuk dari sisi pembangkit, karena membutuhkan untuk proses untuk pengoperasiannya, sehingga ada beberapa pembangkit besar di kita itu pada hari kemarin itu belum bisa masuk sistem. Makanya kita heran kenapa bisa terjadi, gak ada petir, gak ada hujan, gak ada gempa bumi, gak ada banjir, kan itu. Sebagian masyarakat Kepri baru saja merayakan malam pergantian tahun 2023 ketika listrik dini hari itu tiba-tiba padam. Sebagian lagi bahkan masih terjaga di tempat-tempat hiburan dan hotel yang menggelar seremoni tahun baru. Batam Pintan mendadak blackout. Tahun baru adalah salah satu momen yang paling ditunggu masyarakat di seluruh dunia. Setiap orang di berbagai daerah memiliki cara masing-masing untuk menyambut detik-detik pergantian tahun, termasuk warga Pulau Batam dan Bintan, Provinsi Kepri. Namun sayang, riuh sorak dan kembang api pergantian tahun 2022 menuju 2023 justru terasa berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Beberapa jam pasca pergantian tahun, warga Kota Batam dan Tanjung Pinang dikagetkan dengan kado pemadaman listrik serentak yang hampir merata di sejumlah wilayah. Tak ada angin, tak ada hujan, pemadaman itu terjadi bahkan hingga 12 jam. Aliran listrik di Kota Batam maupun Tanjung Pinang padam sekitar pukul 4 subuh hingga siang dan sore hari di beberapa wilayah. Akibatnya, aktivitas warga, para pelaku usaha, hingga roda pemerintahan turut terganggu. Salah seorang warga Batam, Bong Rifong, mengaku resah dengan pemadaman tersebut. Tak hanya pada hari pergantian tahun saja, namun hingga beberapa hari berupa pemadaman bergilir. Selain itu, pemadaman juga menimbulkan kerisauan sendiri baginya yang memiliki warung kelontong. Ia pun harus menjaga sejumlah barang yang memerlukan pendingin agar tidak rusak. Di sisi lain, ia juga mengkhawatirkan barang elektronik miliknya yang terancam rusak karena listrik yang hidup mati. Waktu kita mati lampu, kalau kita jualan gini kan tetap mengganggu ada kulkas gitu kan, itu apa? Sebatu listrik gitu ya. Kan bisa meleleh gitu kan, asal kemarin meleleh itu nggak gitu ya. Lama-lama ya terganggu lah kalau kita mati lampu kan. Benar, kita langgang gini pasti terganggu loh. Kemarin mati lampunya berapa lama terus? Jam 4 subuh sampai jam 1 siang kayak gini baru nyala. Nanti kan ada lampu bergilir juga. Nah, gimana tanggapannya? Mau nggak digilir lampu mati lampu? Tanggapannya bagaimana ya? Tetap terganggu lah kalau kita ya. Gitu kan. Jualan gitu kalau jualan gini masih benar-benar terganggu lah, Bang. Tapi kalau mungkin kalau sering mati lampu rusak juga kan, C ya. Sih kalau mati terus dia lagi nyala, tiba-tiba mati lampu kan kayak AC biasanya kan rusak gitu. Iya, kan. Bisa tapi jualan. Takut rusak. Gitu, juga. Iya, sejauh ini belum ada yang rusak. Belum ada kok. Jangan sampai lah ya. Iya, jangan sampai lah gitu yang rusak itu kan. Apalagi sih itu punya biasa risiko, kalau punya ini kan risiko kita sendiri mau di selfie lah, apa kan apa dulu juga kan. Ya mudah-mudahan jangan lah gitu. Mudah-mudahan jangan ada mati lampu lagi. Iya benar kok. Keluhan juga datang dari para pemilik hotel dan restoran di Kota Batam. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Kepri, Jimmy Ho, menilai padamnya listrik selama 12 jam sangat berdampak bagi para pengusaha. Jimmy menilai, ada dua dampak signifikan yang muncul akibat padamnya listrik, yakni bengkaknya biaya operasional dan kesan negatif di mata turis mancanegara yang berkunjung ke Kota Batam. Ya, kurang lebih kalau dari perhotelan sama restoran lah ya, Pak. Ya, pasti ada efek sih. Soalnya kan banyak hotel, restoran-restoran kecil yang nggak mempunyai genset juga. Tetapi kalau untuk bagi teman-teman hotel dan restoran yang ada genset sih, ya mereka tetap jalankan genset mereka sendiri lah. cuman kalau tetap ada tidak nyamannya lah. Soalnya kan pas juga kita kan tanggal 1 kan banyak turis juga kan.
Ya, jadi apalagi kalau turis-turis tiba-tiba di sini udah itu kelihatan ada tempat yang mati lampu kan, jadi nggak bagus juga untuk kita. Ya, untuk biaya operasional itu untuk gensetnya gimana bang? Membengkak nggak bang? Karena kan berapa jam? 12 jam itu? Ya, pasti ya itu pasti juga dari perhotelan dan restoran kan, apalagi kalau untuk hotel yang besar yang banyak kamar itu kan genset tuh lumayan berat juga ya. Kira-kira berapa bang yang biaya yang diperlukan untuk satu hari penghidupan genset itu bang? Kalau abang sendiri ya, kalau angkanya sih saya nggak ada angkanya sementara, tetapi itu cukup signifikan juga lah pak ya, soalnya kalau genset kan lumayan waktunya kan bukan berapa puluh menit gitu kan, sampai jam-jaman juga kan. Oh iya benar sih kan, sampai 12 jam kemarin ya bang ya. Betul. Apalagi kapasitas genset kalau untuk hotel yang besar itu kan pakai kapasitas yang kuat besar juga kan, jadi lumayan juga sih. Oke, kebutuhannya energinya juga besar juga berarti ya bang ya. Betul. Tak kalah geram merespon pemadaman listrik di tahun baru itu adalah Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Ia mengaku kecewa karena dalam apel persiapan Natal dan tahun baru, Dirut PLN Batam Muhammad Irwansyah Putra memastikan pasokan listrik aman. Informasi yang diperoleh tim Yunus Reportase, Senin 2 Januari 2023, Rudi menghubungi Dirut PLN Batam via telepon, mempertanyakan komitmen PLN dan langsung memberikan teguran keras. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Batam, Likai menilai, pemadaman di momen pergantian tahun sangat merugikan masyarakat dan Kota Batam karena berpengaruh ke berbagai sektor. Ia khawatir, pemadaman listrik merupakan modus PT PLN untuk menaikkan tarif di tahun 2023. Ia menambahkan, Gubernur Kepri harus bertanggung jawab dengan memanggil pihak PT PLN untuk mengklarifikasi dan mengevaluasi serta bersurat kepada Presiden. Pemadaman listrik ini sangat buruk terhadap kita lihat pandangan ini, terutama ketika tahun baru kita ketahui turis mancanegara yang begitu datang ke Batam ternyata memberikan suatu kenangan yang buruk bagi mereka. Ya kan? Dan semalam itu, malam itu kalau mereka di hotel masih tak terasa, tapi begitu mereka keluar kemana-mana mati listrik. Sehingga kita membuat Batam ini katanya mau kota modern, malu. Pertanggungjawaban PLN, gubernur dan presiden sampai di mana? Ya, dan hari ini keluar lagi bahwa ini akan di pemadaman bergilir lagi. Ya kan? Dan kita mengharapkan gubernur bisa bertanggung jawab dalam hal ini dengan memanggil PNN atau melapor ke presiden dan memecat semua apa direksi ataupun pimpinan beserta jajarannya PLN. Yang lucu lagi kok di Batam listriknya dari Batam kok dicampur adukan sama Bintan. Batam Bintan. Ini ada apa? Kalau seandainya PLN mau menaikin tarif listrik, silakan umum secara terbuka. Dan kita mengharapkan audit. Tidak bisa kayak gini dong. Ini sudah kesekian kalinya. Setiap kali ada pemadaman listrik, pasti dilakukan. Jadi dia bilang, ah, ini gini. Akhirnya ekor-ekornya mau naikin tarif listrik. Kan gitu. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Lagat Siadari, justru curiga pemadaman listrik berskala besar itu karena human error atau sabotase. Untuk itu, ia mendorong agar PT PLN segera menyelidiki penyebab pasti blackout. Lagat menambahkan, daya listrik PLN semestinya cukup untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru. Terlebih lagi, Pemko Batam dan PLN telah menggelar apel siaga sebelum Tahun Baru untuk memastikan pasokan listrik tersebut. Makanya kita heran, kenapa bisa terjadi? Gak ada petir, gak ada hujan, gak ada gempa bumi, gak ada banjir, kan itu. Nah, artinya ketentuan force major itu tidak terpenuhi. Makanya analisis kami ada apa? Kemungkinan dua, ya kan? Human error atau sabotase. Bisa kemungkinan equipment error, tapi kan gak mungkin hampir semua pembangkit itu rusak tiba-tiba, mati tiba-tiba, serentak, kan nggak mungkin kan? Iya, betul. Itu, nah, kita ada sesuatu terjadi, something wrong, makanya kita minta Dirut PLN itu, Batam, right, supaya melakukan investigasi internal. Kalau membutuhkan, kalau disabotase dari pihak luar, ini harus bersama dengan BIN. Kan gitu, kalau internal ini harus dilaporkan kepada kepolisian, siapapun orangnya, human error sengaja
ya kita tidak tahu apakah sistem sudah bagus dibuat tapi tiba-tiba begitu, berarti kan human error. Ya, ya. Ini harus ditangani, dipidana, sampai kepada publik, jangan sembunyikan, jangan tutupi apapun. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu apa yang terjadi, begitu. Ia menambahkan, PT PLN seharusnya memberikan kompensasi kepada para pelanggan. Pasalnya, warga Kota Batam khususnya para pelaku usaha sangat dirugikan. Ya, diatur dari peraturan SDM berapa lupa saya itu memang dimungkinkan. Jadi, jadi mereka akan hilang tanggung jawab kalau itu perawatan, kalau itu formajer, kalau itu huru hara. Tapi di luar itu kan nggak terjadi tuh formajernya, yaitu bencana alam. Jadi yang saya bilang kayak itu. Yang kedua nggak ada huru hara. Yang ketiga nggak ada kelangkaan minyak tiba-tiba kan nggak ada tuh. Nah makanya itu sampaikan dulu apa adanya dan memang sesuai dengan lama padamnya ada hitungannya. Ya hitungannya berapa nanti diperhitungkan kepada tagihan pokok bulan berikutnya atau tagihan beban, biaya beban, tapi dari biaya beban 30 mulai dari 30% lah pokoknya, 30% itu. Dan ya mau gak mau PLN Batam ini sebuah konsekuensi yang harus jujur dan pegang kepada masyarakat. Sementara itu, Corporate Secretary Bright PLN Batam, Hamidi Hamid mengatakan, pemadaman listrik terjadi karena adanya gangguan kelistrikan. Namun pihaknya belum dapat memastikan penyebab pasti gangguan kelistrikan tersebut. Hingga saat ini, PLN Batam masih berupaya melakukan penyelidikan terkait pemadaman tersebut. Sore hari kemarin, karena memang di sistem kita itu untuk dari sisi pembangkit, karena membutuhkan untuk proses untuk pengoperasiannya, sehingga ada beberapa pembangkit besar di kita itu pada hari kemarin itu belum bisa masuk sistem. Nah, karena beban di malam hari cenderung naik, sehingga keterbatasan kapasitas DMP, daya mampu pembangkit, sehingga ada sedikit yang dirasakan oleh masyarakat atau oleh pelanggan defisit atau dalam hal ini padam. Nah itulah kejadiannya. Adapun pembangkit yang butuh waktu untuk proses sinkron ke sistem, yaitu PLTU Tanjung Kasam itu unit 1 dan unit 2, kemudian PLTGU Tanjung Uncang. Hamidi menegaskan, PT PLN Batam akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Untuk itu pihaknya kini tengah menghitung kompensasi yang akan diberikan kepada para pelanggan. Kait dengan kompensasi ya seperti itu. Nah memang untuk saat ini Pak Alam kita sedang menghitung terkait dengan bagaimana sih TMP kita setingkat mutu pelayanannya. Kan ada di situ ya, sesuai dengan pergub itu kita sedang menyusun terkait dengan itu Pak Alam, dan segera nanti kita koordinasikan dan komunikasikan. Kemudian pengecekan terkait dengan kondisi kita untuk mengantisipasi terkait dengan hal-hal ini supaya ini tidak timbul lagi untuk kedepannya. Seperti itu.